kura-kura di dalam air, teman-teman. Mungkin bisa ya. Nah, sekarang kita berada. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal review mode tropical ya, tropical crab ya. Di sini bakal ada pantai loh ketika kita menggunakan ya, benar. Bentar ya, kita di sini animasinya ya udah kita off aja terus sampai ini yang di L ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan mode ini nanti kita bisa berpindah ke suatu pantai atau beach ya, teman. Nah, pantai itu kita bisa berenang. Dan juga di sini kalau kita menggunakan mode ini, kita bisa berenang kayak gini loh. Nah, ini aku nggak pakai itu ya, nggak pakai animation, tapi memang kayak gini loh. Dia bisa berenang kayak gini, noh, mantep banget kan? Wuh, keren sih. Nah, kalau lari sih nggak ada ya. Dia cuma ada efeknya seketika dia berenang aja. Ini seperti ini, kan duyung ya. Oke. Nah, sekarang daripada berlama-lama kita review ya. Kita naik ke mana dulu ya biar kelihatan. Nah, ini agak gelap ya. Mungkin agak mau malam. Oke. Jadi kita inventory, kita geser ke sini. Nah, di sini ada tropical crab ya. Di sini ada banyak loh item-item baru. Seperti ini adalah koral ya, ini koral. Kita ambil salah satu aja. Terus kalau ini bambu sud, wah bisa nembak dong. Ini mahogany blocks. Kalau enggak ini pohon mahoni ya, teman-teman. Kalau itu ya. Terus ada juga lem sapling dan juga ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang bisa kalian tanam di pasir ya. Karena kita akan berada di pantai. Jadi sini kita ambil lagi ini, kita ambil yang keren-keren aja dulu ya. Dan sini ada shifter di mana nih? Shifter. Oh. Kita coba ke bawah ya, kita menggunakan mouse aja biar lebih kelihatan. Kita ke bawah. Oh, nah di sini ada deep computer. Terus ada apa nih? Ada apa nih? Air kompresor. Nah, ada air kompresor dong. Dan juga ada pink wake bird. Oh, ini buat di pinggangnya. Oke, mau malam nih, ya kan? Kalau malam gini, kita kasur kita di mana ya? Ya, bentar ya. Kita taruh kasur dulu biar kita lebih mudah. Oke, kasur. Kita ambil kasur dulu dan kita taruh di mana ya? Ini koralnya nanti aja deh aku taruh sini dulu biar mudah. Nah, sekarang kita tidur dulu ya karena gelap nanti nggak kelihatan. Bisa sih pakai komen tapi aku males banget pakai komennya, ngetik-ngetik lagi. Jadi kita langsung tidur aja daripada berlama-lama. Oke, udah selesai. Sekarang kita ke inventory lagi. Ini kita matikan dulu. Taruh sini. Nah, ini ada koralnya. Koralnya bisa ditaruh nggak? Coba ya, bul. Nah, nggak bisa ditaruh ya. Tapi kalau di air bisa nggak ya? Kita coba ya di air ya, teman-teman. Nah, kita coba tarik di air di sini. Kita taruh koralnya bisa nggak? Bul. Nah, nggak bisa juga dong. Oh, bisa nih. Bisa ya. Nah, koral bisa ditaruh di air. Kalau dangkal gini nggak bisa. Nah, terus juga bambu sutnya bisa ditaruh nggak? Oke, bisa ya. Tapi naruhnya gini. Nah, naruhnya gini. Bambu ya. Oke, lagi cari. Nah, gini namanya bambu dong ya. Kalau ditaruh di air ya hancur. Nah, gitu. Kita juga punya shifter. Coba Google. Oke, shifternya apa? Jaga ya, tengok ya. Shifternya apa, teman-teman? Apa kalian tahu shifternya apa? Aduh, hancur dong. Shifter. Kayaknya tadi kan ada bacaan buat minum. Oh, ini dia. Ini dia komputer ya. Oke, nggak bisa toh. Ya, aku nggak tahu juga teman-teman kenapa yang nggak bisa. Ini nggak bisa ya. Nah, kita juga punya mahoni ya. Ini pohon mahoni. Nanti kita bakal nemu nanti ketika kita berpindah dengan portal ya. Nanti aku bakal kasih tahu bagaimana caranya. Nah, kalau ini lem sapling bisa kalian tumbuhin nanti. Kalau tumbuh kayak gini. Kita lihat ya. Di sini ya, aku lupa. Oke, di sini aja dia. Kita ganti aja ini. Nah, kita coba tumbuhin ya. Nah, dia bakal tumbuh kayak gini, lem sapling. Nah, warnanya tuh hijau lem ya, hijau lem gitu loh. Nah, sekarang kita coba ini
kayak itu loh, gubuk gitu loh, jadi gubuk gitu teman-teman. Nah, ya kan, jadi gubuk gitu kan keren. Jadi kalian bisa bikin gubuk-gubuk kayak gini, jadi bisa bikin rumah dengan gubuk-gubuknya loh. Wow, keren sekali dong. Jadi agak gimana gitu ya, kayak tradisional banget rumahnya ya. Nah, gini ya dong. Nah, oke, okay, hancur banget ya rumahnya. Oke. Okay. Nah, kita juga punya deep komputer ini, aku nggak terlalu tahu sih teman-teman gimana cara gunain deep komputernya. Nah, kalau kita sini juga punya air kompresor. Kalau air kompresor kita coba taruh di sini. Nah, coba build. Nah, nggak bisa dong. Ah, oke. Okay. Nggak tahu juga sih. Nah, ini adalah Pinky Witch. Ini coba taruh build. Ah, nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Apa ada perlukan lagi? Nah, kita coba lagi ke sini. Pasti ada pasangannya loh. Karena itu kan ini. Ini ada ini juga. Terus kita coba taruh ya. Ini kayak pasangannya ya. Biar bisa kalian pakai loh. Itu loh. Seperti diving-diving gitu. Nah, kita coba ambil ya ini. Ini. Nah, sekarang itu ada warnanya sih, banyak ya warnanya, bisa kalian coba aja nanti. Nah, sekarang sih juga ada item-item seperti pickaxe, scope dan lainnya. Dan di sini juga ada armor-armor biasa nih. Armor dari apa ini? Jasper scale. Dan kalau di sini juga taruhi ada seperti bangku ya nih, bangku. Chair buat kalian buat tuh loh, buat kalian duduk di pantai gitu. Dan juga nih ada apa nih? Nah, aku nggak tahu juga nih. Ada horn monkey, coba kita build. Monkey. Nah, jadi gitu dong. Wih, keren dong teman-teman. Monkey ya, tapi kok seperti tanduk gitu loh, bukan ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Oke, tadi ada jerikon jeeper. Nah, buat nyelam, scuba, terus pernapasan di hidung. Pernapasan di hidung nih kita lepas dulu ini. Nah, gimana cara pasang gak? Coba build. Belum ya. Ini ya, tapi ini nggak bisa. Nah, kalau ini aku nggak tahu teman-teman gimana cara pasang regulatornya dan cara pasang ininya. Oke, apa ada yang kurang lagi? Bentar, taruh ini salah, nggak bisa. Ini nggak bisa teman-teman. Nah, aku nggak tahu teman-teman gimana cara pasang regulatornya loh. Mantap teman-teman, kepala kita terbalik. Oke, terbalik dong. Waduh. Weh, mantap teman-teman kalau kita berenang ya. Weh, terbalik teman-teman. Oke. Okay. Nah, sekarang kita juga tadi kan ada monkey. Aku mau coba lagi monkey tadi. Kita coba review monkey ya. Nanti kalian bisa review sendiri aja ya teman-teman, yang kalau nggak aku ke review. Jadi kalian bisa pastikan sendiri bagaimana mantapnya ini. Oke. Okay. Nah, jadi kita lepas dulu. Ini apa sih? Kura-kura. Turtle seal. Bisa taruh nggak? Oh, bisa taruh nih. Seal ya, seal. Oke, terus kita coba lagi tadi apa? Ya, monkey tadi ya. Monkey. Nah, ini apa nih? Oblogatron, Herdiagnator, Square Horn. Banyak sih yang bisa dipakai ya. Nah, ini seperti itu apa ya? Aku enggak tahu juga sih. Wah, kepalanya ya. Ini topeng ya, teman-teman. Semuanya adalah topeng bisa kalian pakai. Wih, mantap dong. Ini mantap nih. Keren nih. Ini juga keren nih, Hormon K. Obligator ini gimana? Coba ya, kita obligator. Wih deh. Keren sih kepalanya gini, teman-teman. Nah, sekarang untuk berpindah kalian tinggal ambil di sini. Di sini ada ini buat instan dan ini buat portal build mode. Jadi kita pakai yang instan aja ya. Jadi kita pakai yang instan. Nah, sekarang kita pencet terus build. Nah, sekarang kita berpindah ke pantainya atau bisnya. Nah, di sini kita tunggu, ini adalah loadingnya. Martel Turtle be ready in water. Oh, kita bisa mengendarain kura-kura ya. Turtle ya, kura-kura sih. Mengendarain kura-kura di dalam air, teman-teman. Mungkin bisa ya. Nah, sekarang kita berada di dalam sini. Untuk naiknya gini. Weh, mantap. Bentar, ini nggak berenang dong. Nah. Oh, timbul ya, teman. Timbul ya. Sekarang kita berada di pantai teman-teman. Nah, lihatlah, ini adalah beberapa yang baru. Ini adalah ada coconutnya juga kan. Ada coconutnya. Ini adalah, berarti ini adalah pohon kelapa ya. Nah, dan kita lihat airnya pun berubah menjadi warna biru-biru gitu. Nih, lihat nih. Wow, mantep banget teman-teman. Kita bisa berkeliling, kita diving di sini. Wow. Dan juga seperti ini dong berenangnya. Keren kali kan. Nah,
Jadi kalian bisa keliling dengan map baru, dengan penemuan yang baru-baru. Waduh, keren dong. Nah, jadi ini yang tadi ya, pohon-pohon yang baru tanam tadi. Dan juga ada burung, burung terus sudah biasa ya. Nah, jangan di sini juga bisa kalian main survival. Kalau di sini aku belum nonton, belum lihat ya apa nih mobsnya. Nanti aja kita cek ya. Kita keliling-keliling aja dulu. Nah, di sini banyak sih yang kalian bisa coba karena di sini semuanya baru. Wow, baru. Duh, gelap-gelap. Wah, mantap nih pohonnya. Kayak mangkok ya. Jadi kalian bisa naro kursi tadi, mana kursi? Kursi tadi di nih ada mob ya, nih mob nih yang baru nih kayaknya. Nah, dolphin ya, dolphin. Terus ada trophy creeper. Wah, ada creeper dong, trophy. Coba ya. Nah, wow, creepernya pakai baju pantai, teman-teman. Wow, keren. Terus ada lagi enggak? Ada lagi enggak ya? Ini apa nih? Hammerhead. Ini dolphin sudah. Terus ini swan seahorse udah. Skull of piranha. Ini sea urchin coba ya. Sea urchin ini gimana? Oh, bola babi, bulu babi. Ya, hammerhead. Wah, hiu kepala itu ya. Kepala palu lah, hammerhead. Terus ada kuda laut. Ini kuda laut, teman-teman. Keren banget. Dan punya piranha. Nah, piranha udah mau makan nih. Nah, mau makan ya. Piranhanya sekali keluar banyak banget ya. Tuh, lihat diserang tuh. Ya, iyalah. Hiu di situ mati dong. Nah, tadi juga kita kan ada kursi mana tadi ya? Kursi ini, kursi yang bisa kalian buat duduk ya. Oke, kursi yang ini. Ambil ya. Lalu kita coba duduk di sini. Nah, duduk, teman-teman. Nah, kita bisa duduk kan, teman-teman. Wow, menikmati pantai dengan suasana yang ombak yang keren. Juga ada musik sih. Musiknya di mana ya? Aku nggak terlalu cek nih musiknya nih. Jadi kalian bisa coba ya nanti ya. Oke, apa lagi ya? Oke, segini aja mungkin aku reviewnya. Nanti kelamaan udah berapa menit? Nah, sebelum ini kan. Oke, mungkin teman-teman videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next episode dengan video yang lainnya. Bye-bye.